Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Saya memang sengaja tulis pertama kali. Demikian penegasan pelawak Syuib sekaligus menyelar dakwaan netizen. Dia pernah bermain golf bersama istri Wati sebelum berkahwin. Katanya caption tersebut adalah ingin menegaskan dia dan Wati tidak pernah bermain golf bersama seperti yang tular dalam sebuah video sebelum ini. Saya memang sengaja tulis caption buat pertama kali sebab saya memang pertama kali bermain golf bersama Wati, katanya. Dalam pada itu pemilik nama penuh Syamira Muhammad itu menegaskan individu yang menabur fitnah mengenai dia sudah berkenalan lama dengan Wati perlulah menanggung dosa tersebut. Dia juga memberitahu suara lelaki yang kedengaran dalam video Wati sedang bermain golf itu adalah rakan istrinya. Jadi kepada yang menulis komen macam tahu, tanggunglah dosa fitnah itu ya. Inilah pertama kali main golf bersama Wati dan mengenai video tular tersebut, itu orang lain, kawan Wati, ujar penyampai radio Surya FM itu. Difahamkan penjelasan Syuib ini dilakukan apabila foto dimuat naik yang memaparkan dia dan Wati bermain golf buat pertama kali dihujani dengan komen kecaman netizen. Buat pertama kali, tulisnya ringkas dalam ruangan caption. Bagaimanapun terdapat segelintir yang tidak berpuas hati dan mendakwa mereka pernah bermain golf bersama. Iya ke pertama kali? Bukankah sudah lama dan pernah bermain golf bersama? Daripada sukan golf, kembali kepada golf, sesuailah komen segelintir netizen. Sekitar September tahun lalu, tular sebuah video Wati sedang bermain golf sebelum kedengaran suara lelaki yang didakwa milik Syuib. Wati bagaimanapun menegaskan suara tersebut bukan milik Syuib yang pada ketika itu belum lagi terlibat dalam sukan golf. Pada 23 Jun lalu, Syuib dan Wati selamat bergelar suami istri dalam sebuah majelis pernikahan yang berlangsung di Subang Jaya.